Artis Kristen Stewart terpilih untuk memerankan karakter salah satu wanita yang paling terkenal di dunia, yakni Putri Diana di film berjudul Spencer. Pablo Larraín, sutradara film tersebut, punya alasan tersendiri memilih Kristen untuk memerankan karakter ini. Menurutnya, Kristen adalah salah satu aktris hebat saat ini. Kata Larraín, agar film Spencer bisa berjalan dengan baik, dibutuhkan sesuatu yang penting dari film, yaitu misteri. Menurutnya, Kristen bisa melakukan ini dengan baik. Kristen juga bisa melakukan banyak hal. Ia bisa menjadi sangat misterius, serta sangat rapuh, dan akhirnya sangat kuat. Itulah yang ia butuhkan dalam film. Kombinasi elemen ini membuatnya terus memikirkan Kristen Stewart. Ia juga menambahkan, ia mengagumi bagaimana Kristen menanggapi naskah dan bagaimana ia mendalami karakternya. Sangat indah untuk dilihat. Ia pikir Kristen akan melakukan sesuatu yang menakjubkan dan menarik di waktu yang bersamaan. Larraín mengatakan bahwa dirinya telah melihat akting pemeran film Twilight ini di beberapa film layar lebar yang ia bintangi. Ia mengaku takjub saat melihat akting Kristen Stewart. Dengan bergabungnya Kristen Stewart di film ini, Larraín mengaku bahagia. Tim produksi sangat senang memiliki Kristen, ia sangat berkomitmen. Ia menambahkan, sebagai pembuat film, ketika ia memiliki seseorang yang bisa menahan berat beban secara dramatis dan naratif hanya dengan matanya, maka ia punya orang yang tepat. Film Spencer bercerita tentang minggu-minggu yang kritis di awal tahun 90-an, ketika mendiang Putri Diana mengakhiri pernikahannya dengan Pangeran Charles. Dalam drama ini, Diana diceritakan berada di Sandringham Estate, Norfolk, Inggris. Film yang rencananya akan dimulai produksi pada awal tahun 2021 ini tidak akan berkisah tentang kematian tragis Diana maupun kehidupannya setelah ia meninggalkan kehidupan istana. Namun, film ini akan menilik ketidakharmonisan hubungannya dengan sang suami dan cintanya terhadap anak-anaknya yakni Pangeran William dan Pangeran Harry.